Halo, jumpa lagi bersama saya Risa Channel. Pada video kali ini kita akan bersihkan exhaust Marina Tsunami exhaust 20 dengan soda api ya. Tadi saya udah nyambung towel dengan exhaust ini, karena yang depan dia rusak ya. Nah, sekarang kita akan bersihkan sebelum pakai. Ini kita akan pakaikan untuk Marina Tsunami yang biru ini. Oke, sekarang kita akan masukkan. Nanti ini disiram dengan menggunakan air panas biar lebih maksimal, karena dia kalau larut dia menjadi panas. Nah, kita gunakan air panas supaya lebih cepat larutnya. Oke, kita percepat aja. Oke, air udah dipanaskan. Sekarang kita bisa semprotkan. Oke, kita tuangkan air. Negar dia. Keluar asap nih. Ini bisa didiamkan sehari ya. Kedua hari udah ngecir. Udah mau maghrib. Iya, minyak. Oke, sudah terisi. Ini bisa kita tutup bagian atasnya dan kita diamkan 1 atau 2 hari, lebih bagus 2 hari. Oke, nanti kita lihat hasilnya setelah 2 hari. Oke. Ini knalpot sudah kita diamkan selama 3 hari ya. Kemarin sudah kita masukkan soda api 1 bungkus, sudah kita diamkan 3 hari. Yang sebelumnya saya endapkan sehari, ini saya coba 3 hari gimana hasilnya. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya gimana. Sangat banyak ya. Thank you.
siram siram siram. Sana yang kau, hujan 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 hujan. Setelah video dari sana siram ya? Siram 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 siram. Ini setelah video dari saya untuk pembersihan kenalpot menekan S20 dengan kuda api. Oke, jangan lupa kasih kolom saya dari belakang keluar dulu. Setelah video yang berhasil, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Siram walking alone.